Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Di sini gue udah ada motor CBR 142R warna Revolution White. Ini gue ada masalah. Stang gue ini kalau dari depan ini kagak kelihatan miring, guys. Tapi kalau kita lurusin motor ini tuh agak miring ya stangnya. Jadi di sini setelan shocknya ini yang kiri terlalu ke bawah, guys, kurang ke atas, jadi miringnya miring. Kalau posisi di standarin ini kagak begitu kelihatan sih, tapi kalau gue naik itu kalau motornya lurus baru kelihatan. Ini gue coba. Tuh guys, kita bisa lihat di sini stangnya itu miringnya ke kiri, ya. Jadi entah setelan pabrik, tapi kalau setelan pabrik gak mungkin ya kalau miringnya itu kagak bisa dibenerin. Gue udah pernah ke pabrik, pernah ke bengkel press, dia itu bukan segitiganya, guys. Jadi di sini settingan shocknya yang gak benar. Kali ini gue mau benerin ke bengkel yang salah satu ada di Kumen. Kalau nggak salah bengkelnya Aneka Jaya Motor, ya. Oke, langsung saja gue mau ke bengkelnya sekarang. Kebetulan gue lagi di alun-alun Kebumen, jadi jarak dari sini kagak begitu jauh, ya, guys. Oke, let's go. Tadi gue udah ke bengkel Aneka Jaya, ya, tapi di situ ternyata bukan shocknya, jadi bisa kena T-nya itu. Makanya gue dianterin di bengkel press deket situ, yaitu di Gang Menco. Ya, ini dia lokasinya. Dan ternyata motor gue itu stangnya harus diturunin dulu dan di press, ya. Kemudian 2 hari gue ambil. Dan masih dibenerin juga bagian kepalanya atau visornya, jadi agak miring. Oke, ini udah mendingan, ya, guys. Gak seperti sebelumnya. Buat teman-teman yang punya masalah stangnya mungkin kena apa yang harus dipres lah. Itu bengkelnya rekomendasi buat teman-teman, bisa dicek di menit kedua, ya. Lokasinya di Kebumen di Gang Menco. Ya, guys, jadi di sini udah lurus ya dari spakbor ke bodi. Ini udah lurus. Tadinya kan menceng banget ya kalau kita lihat. Ini sekarang gua coba lurusin, udah lurus ya. Ini sama kali itu udah lurus, cuma belum maksimal, nggak bisa sama seperti awalnya, seperti barunya. Oke, cukup sekian video dari gue. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Sampai jumpa kembali, see you next time. Thank you. Thank you.